Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Harley Puy. Oke teman-teman, jadi kita di sini akan melanjutkan game kembali, yaitu kita memainkan game Resident Evil 3 Nemesis. Jadi di episode sebelumnya kita sudah meninggalkan kota 1 dan kita sekarang berada di kota 2. Penasaran kan item apa aja yang akan kita cari di kota ini? Item-itemnya cukup aneh ya, dan kita mungkin di sini akan merakit dulu gear launcher kita yang tidak berguna di kota 1 kan. Dan gear launcher ini bukan nggak berguna sih, nggak gua pakai di kota 1. Jadi di kota 1 ini gue cenderung memakai shotgun dan pistol aja teman-teman, nggak pakai gear launcher. Jadi di sini kita akan ngotak-ngatik dulu gear launcher supaya bisa digunakan untuk melawan Nemesis nanti. Ya, jadi kurang lebih seperti apa seruannya, langsung aja kita memainkan game-nya teman-teman. 3, 2, 1, go. Oke, jadi jangan sampai salah lagi kita di sini. Jangan sampai salah lagi ya. Kalau salah, ya sayang, bom powernya sayang. Jadi kita di sini dapat bom powernya tuh sedikit sekali teman-teman. Oke. Ini kombi dengan ini C, ini kombi dengan ini kombi dengan, nah, gun power CC. Ada lagi? Nggak ada lagi teman-teman. Kosong udah ya teman-teman, udah kosong ini kayaknya. Ada lagi di sini, ada dua. Ada lagi? Oke, nggak ada. Habis berarti. Cuman segini aja gun powernya. Oke, jadi langsung aja kita combine. Kok. Nah, ini dia yang kita cari, freeze round. Combine. C dan C combine, langsung kita jadikan. Nah, itu yang kita mau. Ini gun power AA apa ya? Gun power AA nggak ada teman-teman, cuman iya itu doang paling AA. Jadi handgun bullet mungkin ya, nggak bisa dipisah sih. Nggak ada teman-teman, langsung aja kita taruh dulu ya. Mungkin kita taruh dulu, ini taruh dulu, ini taruh dulu, ini juga taruh dulu. Kita bawa mungkin yang gun power B-nya teman-teman habis. Mungkin maklum kita bawa ya, maklum kita bawa. Ini kita taruh dulu. Mana sih senjata gear launcher-nya? Mana ya? Oh ini dia. Mana maklumnya sih? Ini dia. Ini pelurunya. Ada lagi? Oh nggak ada. Ini kita taruh aja, ngapain kita bawa-bawa dua. Mungkin kita akan bawa darah. Darahnya bawa satu, terus bawa dua. Udah? Oke, kita bawa. Udah kan? Kita bawa lurus pistol teman-teman. Nah, aduh masih kaution, buang-buang darah teman-teman. Kita bawa darah lagi deh, takut dead. Mana lagi darahnya? Nggak ada lagi ya. Habis herbalnya teman-teman ternyata. Coba ini bisa dipakai nggak? Oke bisa. Kita pakai nih. Fine kan ya. Langsung kita menggunakan pistol terlebih dahulu teman-teman.
Eh, kita belum menulis di tempat save tadi ya, tapi nggak usah deh. Nah, ini ada kunci. Ih, belum apa-apa. Taruh dong. Gak apa-apa, kalau pistol abisin aja pelurunya kan. Ini ada clock tower key. Sudah. Banyak ya teman-teman ya. Kita nggak bisa lewat sini, lewat sini. Oh, udah habis. Jadi di sini nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa di sini teman-teman. Kok nggak ada jalan? Salah, bukan ke sini, ke sana berarti. Salah kita, salah jalan. Sorry. Oke, jadi kita belum menelusuri map ini kali ya. Kalau nggak salah ada apa di sini? Ada sesuatu. Di sini ada sesuatu. Nggak ada teman-teman, nggak ada apa-apa di sini. Nggak ada apa-apa di sini teman-teman. Ini lawan Nemesisnya kalau nggak salah di sini teman-teman, tapi gue lupa lawannya pas di round keberapa atau di stage keberapa. Nah ini ada apa ini? Carlos. Kaget. Well, we both managed to survive. Maybe we can start helping each other again. Yeah, it's been rough. But we can rest now. No, we're the only ones left. There's no rest for the wicked. Here's a gift for you. Dapat lagi freeze. Nah, ini bau-baunya nggak enak ya teman-teman. Nggak bisa. Apa okay. Oh. Ini clock tower key. Kita disuruh kemana berarti? Kan kita udah kesini. Oh, berarti kita keluar dulu teman-teman kesini. Iya kesini dulu. Kita menelusurinya ntar aja kali ya. Nah ini dia yang kita maksud teman-teman. Ini di mana ini? Ini di mana? Clock tower. Ini apa ini? Ini ada apa di sini? Ih, kaget. Oh, jadi ini buat lawan raja, kan? Ini ada darah di sini teman-teman. Jadi nanti aja kali kita ambil ya. Ini ada darah banyak banget di situ. Terus ada apa lagi di sini? Di sini ada apa lagi? Oh, berarti nggak bisa. Bisa kanan kanan aja teman-teman berarti. Oke, baiklah kalau begitu kita langsung menuju ke Clock Tower Key. Kita sedikit bingung nih teman-teman kan mapnya. Di sini ada map yang terkunci di sebelah kiri itu menggunakan apa ya? Puzzle atau teka-tekinya banyak banget teman-teman. Di sini kalau nggak salah tadi ada apa gitu? Nah, ini ada pintu. It's locked from other side, tapi dari dalam. Berarti nggak bisa dibuka dari luar. Kita harus dari luar, teman-teman.
Jadi sorry banget kalau kita sedikit muter-muter di sini. Kita ke sini ya, iya benar di sini. Ini ada shotgun, tapi ntar dulu deh. Kita di sini sudah banyak banget dibekalin senjata, teman-teman. Ih apa ini? Kemana lagi kita? Ke sini, oke. Ada apa di sini? Ada apa di sini? Oh, udah dibuka, teman-teman. Di sini ada apa sih? Mungkin kita taruhin dulu kali ya tempat-tempatnya. Ini banyak banget item tuh kan. Tempat save lagi di sini, teman-teman. Nah, banyak tuh. Nggak bisa digabung. Ini adalah clock TK dua-duanya, teman-teman. Di sini banyak sekali gun power. Apa itu? Nanti dulu. Bener nggak ya? Coba deh, coba kita keluar dulu ya. Ada apa di luar? Oke, nggak ada apa-apa. Jadi kita save dulu kali ya. Daripada kita ngulang ke tempat yang awal tadi, kita save dulu di sini deh. Jadi di luar ada darah, di sini ada peluru-peluru. Jadi ini kita taruh dulu deh. Kita taruh dulu. Aduh, nih kayak suara-suara nyerk gitu kan. Itu dari gamenya, teman-teman, bukan dari headset gua. Dari gamenya. Gun Power B. Oke, di sini kita dapat Gun Power C dan Gun Power C. Jadi kita bisa menggunakan acit. Oke, gini. Nah, ini dia Gun Power CC. Jadi di sini cuma ada Gun Power aja, teman-teman. Kita save dulu biar aman. Living room. Aduh, pegal, teman-teman, tangan gua. Kita berada di sepel. Mungkin ini kita taruh dulu. Oke, kita butuh ini aja. Mana tadi kuncinya? Kita butuh kunci. Ini dia. Kita butuh kunci lagi, oke. Langsung kita keluar menuju ke tempat yang aneh-aneh pokoknya lah. Oke, jadi kita di sini ada puzzle-nya, yaitu ke atas bisa, ke belakang bisa. Oke. Kok ada banyak banget zombinya ya? Langsung teman-teman kita menuju ke kanan, ke sini. Oke. Jadi lewatin aja itu lingkarnya, tidak usah cari masalah, teman-teman kan. Oke, di sini ada shotgun. Nah, wih, banyak sekali itemnya di sini. Banyak sekali itemnya, tapi di sini kita nggak mungkin bisa balik lagi. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu dan kita cari-cari, teman-teman.
Jadi ini lantai 2. Iya, lantai 2. Benar, teman-teman. Nah, ini kita ambil enggak ya? Enggak apa-apa, ambil aja deh. Udah, enggak ada lagi di sini item. Ini apa? Sini ya teman-teman. Oke, nggak ada, langsung aja kita menuju capcus, langsung ke atas teman-teman. Langsung menuju capcus ke atas. Jadi di atas ini ada apa, kita nggak tahu kan. Aduh, ada apa ini? Wih, ada lingkar di atas. Wih, ada lingkar, ada anak-anaknya. Banyak banget anak-anaknya kan. Wih, geli gua, banyak laba-laba tapi itu bukan lingkar kayaknya. Nah, ini dia yang kita bilang. Ini ada. Oke. Sudah. Oke. Wih, banyak banget dong itemnya dong. Itemnya banyak banget di sini. Udah. Ini ada apa? Oh, jadi di sini ada tempat barang, teman-teman. Sebentar, kita ambil dulu itemnya. Ini tempat safe ya? Oh iya, tempat safe ini teman-teman. Jadi kita taruh. Ini kita taruh dulu. Ini clock ticket berguna nggak ya? Enggak kali ya. Ini kita taruh dulu. Untung aja ada box ya. Coba kalau nggak ada box kita balik lagi teman-teman. Banyak lagi. Itemnya banyak. Udah, nggak ada lagi di sini. Ada apa di sini? Apa ini? A music box with a... sama musiknya. Move it up or down. Apa ini? Buka. Nah, ini benar. Next. Bukan. Ini. Bukan. Jadi ketahuan teman-teman ya di sini yang salah yang mana, yang benar yang mana. Oke, benar. Coba back. Benar. Next. Langsung ke E. Nah. Bukan. Nah, langsung M. Bisa? Oh, kelamaan. Nggak ada efek-efeknya, teman-teman. Jadi langsung aja kita menaruh gear di sini, teman-teman.
Nothing happen. Oh, mungkin di sini berguna kali ya. Iya nih, mungkin di sini dia nih. Bukan. Next yang B. Bukan. Benar. Coba yang C. Teng 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 teng. Coba dong. Bukan. Oke, coba yang E. Oke, next. Bukan, E. Oke, langsung play. Bisa. Apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan sebuah kunci, teman-teman. Cross chain. Nah, kita akan digabungkan kalau nggak salah. Nah, bener kan kata gua? Terus kita kemana lagi? Masa nggak bisa sih di sini? Ini apa sih? Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa di sini, nggak bisa. Kita taruh dulu deh. Nggak bisa, kita taruh dulu deh. Langsung aja keluar kali ya. Di sini ada tanaman. Ambil-ambilin dulu ya tanamannya. Lumayan, teman-teman. Satu tanaman sama dengan satu darah. Apakah ada lagi tanaman di sini? Oke, nggak ada. Jadi kita taruh dulu biar nggak penuh, teman-teman. Tapi sekalian taruh di save dulu sekalian kali ya. Mohon maaf banget nih kalau muter-muter. Soalnya emang gamenya seperti ini, jadi nikmatin aja. Mana koinnya? Ini storage gua sedikit berantakan. Jadi mending gak usah dirapiin. Buat apaan dirapiin kan? Oke, kita save terlebih dahulu, teman-teman. Ini adalah save-an gua yang ke-12. Oke, teman-teman, jadi kita udah aman di sini. Kita nggak ada musik-musikan, jadi kita disuruh mencari gear kembali di sini. Ini nggak bisa dikeluarkan di depan. Ini ya benar. Jadi mungkin di sini kita nyari gearnya di mana ya, lupa deh. Turun ke ruangan yang menggunakan Chronos Key. Kalau nggak salah di tempat-tempat bakar gitu deh. Ya benar di sini. Mungkin belum saatnya lawan ini Nemesis di sini. Jadi kita
ada pilihan. Kita suruh gerakin jam dulu teman-teman, baru lawan dia nanti di bawah. Setahu gua. Ada lagi dong. Mana dia? Suaranya itu loh. Padahal tadi udah pingsan kan, kenapa dia masuk ke dalam? Nggak tahu gua dulu. Kita kemana? Kita langsung ke kiri teman-teman. Ke sini. Oke, ke sini. Itu ada kalau nggak salah item kotak musik, tapi nggak terlalu berguna kayaknya. Masuk. Belum saatnya lawan dia teman-teman, beneran. Misi. Saya pengen lewat teman-teman, misi. Ada laba-laba. Atau bisa dibilang Spider-Man, tapi dia namanya Spider aja, nggak ada man-nya. Ada item. Di sini ada yaitu sebuah buku. Bukunya itu nggak tahu buku apa. Kalau nggak salah, nah di sini. Aduh, ini apa ya? Obsidian ball. Dapat. Terus crystal ball. Terus amber ball. Oke. Terus suruh ngapain ini? Ini nggak bisa diambil. Tapi di sini ada shotgun teman-teman. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Ini kali ya? Sedikit ngeselin. Coba ya. Obsidian ball ya. Bisa teman-teman, padahal gua ngasal, gua nggak tahu beneran. Ngasal padahal gua naroknya. Bisa kan, hoki berarti gua. Gak lama di sini. Langsung kita menuju ke menara dan melawan Nemesis. Misi, gua mau lewati sih. Oke, pada baik mereka. Ngasih gua jalan untuk melawan Nemesis. Sia. Mana Nemesis? Oh, ini ada foto. Untung aja enggak kelewatan. Nah, ini dia yang tadi, teman-teman. Dia kayak semacam clue gitu kan. Ini kemana sih? Kok sih ini? Bukan ke sini, teman-teman. Ke sini. Kesini namanya. Kok sepi, gak ada apa-apa. Tumben. Oke, jadi di sini sudah ada gearnya. Kita ambil dulu teman-teman, kita gabungkan dengan gear yang kita dapat barusan. Mana gearnya? Oh ini dia. Oke, kita gabungkan, kita sumpel. Bisa. Oke, tetap
teman-teman, kita save terlebih dahulu untuk mengakhiri episode kali ini. Mana nih? Bunyinya teng gitu kan, kayak menara jam banget. Yes. Oke, kita stop terlebih dahulu teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, untuk episode game Resident Evil 3 Nemesis PS1 cukup sampai di sini terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita tadi sudah mendapatkan sebuah gear untuk menggerakkan jump clock tower yang ada di menara atas. Jadi kita sudah berhasil. Mungkin di next video kita akan melawan Raja Nemesis di halaman yang di bawah tadi tuh, yang banyak darah atau di banyak pohon-pohon itu. Mungkin kita akan lanjutkan gamenya di next hari. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani dari awal video hingga akhir. Ini jam 4 subuh. Mungkin kita mau sholat subuh terlebih dahulu nanti. Untuk melanjutkannya mungkin besok siang kali ya kita melanjutkannya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir teman-teman. Dan terima kasih juga untuk yang sudah subscribe untuk dukung terus channel ini untuk upload video-video menarik lainnya bro. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis bro, gratis dan gak bayar, free. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di next video. Dadah, sampai jumpa. Thank you.